wanita terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri terbaik. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi imra'atun idza nadarta ilaiha sarratk wa idza amartaha ata'at wa idza ghibta hafizatka fi malika wa nafsiha. Nabi bersabda, wanita terbaik itu adalah seorang istri yang ketika suami memandang dia, suami senang melihatnya, melihat penampilan dia, melihat kebersihan dia, melihat dandanannya yang cantik jelita, yang membuat hati suami menjadi sujuk, mata dia menjadi senang tatkala memandangnya. Wa idza amartaha ata'at, ketika diperintah oleh suaminya dia taat, taat kepada suaminya. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghibta hafizatka fi malika wa nafsiha, ketika suaminya tidak ada dia menjaga suaminya, menjaga harta suaminya dan menjaga kehormatan dirinya dengan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya.